بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Amma ba'ad as'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufakihana fi din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarazukana Allah al-ikhlasa fil akwali wal a'mal Allahumma amin Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka talabul ilmi tentunya ini atas karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti di umur kiamah. Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kembali dan kajian kita sekarang masuk ke halaman 19 yaitu terkait dengan awalul manazala fil qital wal khamri wal atimah yang berjudul awalul manazal ya Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa anfa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin Sebentar Awalu manazal ayat yang pertama turun awalu yang pertama manazal yang turun filkital terkait perang wal khomri dan khomer wal ataimati dan makanan jadi ini terkait dengan ayat yang pertama kali turun bukan secara mutlak tapi ayat yang pertama kali turun terkait dengan satu topik tertentu yaitu topik tentang perang topik tentang khomer dan topik tentang makanan awalan yang pertama nazalat telah turun fil kita dalam peperangan ayatun adidatun beberapa ayat atau ayatun ayat-ayat adidatun yang beragam walakinna tetapi hadhil ayati ayat-ayat ini Allah zalat yang turun fisyak kita dalam urusan perang kulliha semuanya madaniyatun itu adalah madaniyah yang disebut dengan ayat madaniyah itu adalah ayat yang turun setelah hijrah jadi ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan ayat Madaniyah, sedangkan ayat yang turun sebelum hijrah namanya ayat Makkiyah. Jadi semua ayat terkait dengan perang itu adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Li Muslimina, karena kaum Muslimin fi mak kata di Mekah kanu dulu mereka fi halati dalam keadaan lemah. Jadi kaum muslimin dulu ketika di Mekah kenapa tidak disyariatkan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masa itu kaum muslimin dalam keadaan lemah, kaum muslimin dalam keadaan tidak memiliki pelindung yang bisa melindungi mereka sehingga Allah belum mensyariatkan jihad. Lain halnya ketika Rasulullah sudah sudah hijrah ke Madinah, di sana Rasulullah mendapatkan kekuasaan ya, diberikan mandat kekuasaan oleh suku Aus dan Khazraj sebagai suku terbesar yang ada di Madinah yang mewakili mayoritas masyarakat di Madinah, maka seketika itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi semacam kepala negara di Madinah. Nah, ketika kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan, maka Allah syariatkan jihad kepada mereka. Fakana dan jihaduhum jihad mereka dulu li'a'da lilada untuk musuh-musuh mereka ketika di Mekah ini bil lisan itu dengan lisan Labis sunan bukan dengan pedang. Jadi ketika masa mereka di Mekah jihad mereka itu adalah dengan lisan. Maka kalau ada kata jahada yang turun pada ayat sebelum hijrah, maka maknanya bukan perang. Tapi jahada di sana maknanya bersungguh-sungguh. Tapi sedikit sekali ya, kata jahada dalam Al-Quran yang turun sebelum hijrah. Yang bermakna bersungguh-sungguh. 90% kata jahada dalam Al-Quran itu turun di Madinah. Ya, oleh karenanya maknanya adalah Alkitab perang, tidak ada lagi makna yang lain walam yasmah dan Allah tidak memperbolehkan lahum bagi mereka bi kita lil a'da untuk memerangi musuh illa ba'dal hijrah kecuali setelah terjadinya hijrah. Ba'da setelah an taqwa menjadi kuat al muslimuna kaum muslimin wa kas wa atau wa betul dan mereka jumlahnya sudah banyak. Wa dan menjadi lahum bagi mereka daulatun suatu negara fil Madinah al Munawwarah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi itu di Madinah itu bukan menjadi semacam ketua suku atau apa, tapi Nabi itu di dalam negara di negeri Madinah itu menjadi negara, apa menjadi kepala negara. Karena Nabi mendapatkan mandat kekuasaan secara langsung oleh suku terbesar yang menjadi mayoritas penduduk Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, yang mana kedua suku ini bersepakat memberikan mandat kekuasaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Bayat Akobah yang pertama dan kedua. Dan setelah Bayat Akobah kedua resmi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara de facto dan de jure, ya, menjadi pemimpin wilayah Madinah. Kalau bahasa kita sekarang, ya, pemimpin negara Madinah. Fana zala maka turun engda zali idni ketika berbarengan dengan izin itu bil -qital untuk perang. Wa awalu ayatin dan ayat pertama nazalat yang turun fil -qital dalam peperangan hia adalah kaululahi tabaraka taala adalah firman Allah subhanahu wa taala di surat al haji dalam surat al haj yaitu Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna allaha ila nasrihim laqadir. Uzina telah diizinkan lilladina bagi orang-orang yang yukota luna telah diperangi. Dulu kan, di Mekah di mereka diperangi, diusir, di embargo. Bi annahum karena mereka zulimu telah dizulimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah ala nasrihim untuk menolong mereka laqadir sungguh sangat mampu. Alladina ukhriju adalah orang-orang yang ukhriju, dikeluarkan. Ya, min diarihim dari rumah-rumah mereka diusir bilgeri hakin tanpa hak illa an yaqulu kecuali karena mereka berkata Rabbunallah Allah Tuhan kami adalah Allah. Walaulah Daf Allah seandainya Allah tidak mencegah anas an manusia baqdohum baqbiqadin ba'di sebagian manusia dengan sebagian lain lahud dimat suami pasti akan hancurlah itu gereja-gereja wabiyah sinagog-sinagog wasolawat obasajid wa masjid-masjid yutkaru yang disebutkan fi hasmullohi di dalam tempat-tempat uh, itu nama Allah ketiru uh, terus menerus. Dan sungguh Allah itu akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Maksudnya menolong agama Allah. Maksudnya bertakwa kepada Allah. Maksudnya menegakkan agama Allah. Inna aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ini juga ayat yang membantah orang yang mengatakan ngapain Allah dibela. Allah sendiri mengatakan walayan suran nallahu mayyan suruh dan sungguh Allah akan menolong manian suruh orang yang menolongnya. Tapi tentunya konteksnya bukan bermakna kalau Allah ditolong berarti Allah lemah enggak. Nah, inilah pentingnya kita belajar balaghah ya. Ketika Allah mengatakan walayan suran nallahu suruh kan domirhu itu kan kembalinya kepada Allah mayyan suruh orang yang menolong Allah tapi di situ tetap kalau secara ilmu balaghah mungkin ada majas ya disebutnya majas bil hadaf ada majas yang dibuang takdirnya man yansuru dinallah, barang siapa yang menolong agama Allah nah yang dimaksud dengan menolong agama Allah itu apa ya menegakkan syiar-syiar agama Allah menerapkan syiar-syiar agama Allah e, mewujudkan syariat Allah di muka bumi itu bermakna e, yansurulloh menorong menolong agama Allah subhanahu wa taala dan pertolongan itu maknanya dikembalikan kepada diri kita karena kita kan perlu kepada pahala, perlu kepada keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah didapatkan ketika kita taat kepada syariatnya. Seperti itu. Maknanya sebetulnya seperti itu. Makanya Allah ditutup dengan ayatnya, Inna aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Artinya, ghaniyun anil, anil nasr. Ya, tidak butuh kepada pertolongan orang. Fa anta taro. Maka engkau taro melihat. Fi hadha nasil kirim, dalam nas yang mulia ini. Masa suatu yuwaddihu yang menjelaskan al hikmah ta'hikmah. hikmah min masyru'iyyatil idzni dari disariatkannya izin bil qital untuk berperang falam yakunil qitalu maka tidaklah ada peperangan illa kecuali daf'an untuk men, untuk mempertahankan diri lil udwan dari para musuh walam yusyari' dan tidaklah mensyariatkan itu Allah illa kecuali difa'an sebagai perlawanan perlindungan anil mazlumin dari orang-orang yang uh, sebagai perlawanan anil uh, mazlumin dari orang-orang yang dizalimi. waradaan dan juga sebagai benteng pertahanan atau sebagai perlawanan juga lil bagi orang-orang yang menyerang. Kama huwa nasi al sebagaimana yang sorry, dijelaskan oleh nas yang mulia. Cuma di sini juga perlu catatan karena uh, ayat ini kan adalah ayat pertama kali yang turun terkait dengan masalah kital perang. Maka wajar ayat ini turun kemudian berbicara diizinkannya kaum muslimin untuk berperang sebagai dafan sebagai pertahanan mereka karena mereka dulu didolimi oleh orang-orang kafir Mekah maka sekarang Allah mengizinkan mereka untuk berperang tapi maknanya bukan bermakna jihad itu hanya ada defensif jihad itu hanya di defensif dalam arti kalau musuh menyerang baru kita berjihad kalau musuh nggak nyerang berarti kita nggak ada jihad. Bukan begitu maknanya. Karena telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain dan juga dalam hadis-hadis yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya jihad itu bukan hanya defensif, difai, tapi jihad itu ada yang namanya jihad ofensif atau hujumi, ya. Makanya dalam adhab Asy-Syafi'i kalau antum buka bab jihad saja ya di Fatul Qarib atau di Kifayatul Akhyar, di sana dijelaskan hukumnya fardu kifayah dalam satu tahun minimal satu kali negara Islam itu melakukan penyerangan kepada kafir harbi fi'lan. Ya, hukumnya fardu kifayah wajib. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu li uqatilan nasa jami'an hatta yaqulu La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Aku diutus untuk memerangi semua umat manusia sampai mereka berkata syahdu ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ayat ini umum. Artinya hukum asal hubungan kita dengan orang kafir itu adalah perang. Itu hukum asal. Itu itu pandangan madhab syafi'i sekali lagi. Jadi dalam pandangan madhab syafi'i hukum asal orang yang beriman dengan orang kafir itu hukum asalnya adalah al, adalah perang adalah perang. Kecuali di sana ada hal-hal, ada dalil-dalil lain yang mengkhususkan, ya, dalil-dalil lain yang mengkhususkan, yang mengeluarkan keadaan ini. Seperti kalau orang kafirnya adalah orang yang memiliki zimah perjanjian dengan khalifah agar mereka mau apa? Agar mereka diperbolehkan hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan dengan catatan mereka tunduk kepada hukum Islam dengan membayar jizyah. Maka mereka mendapatkan zimah perjanjian, jaminan, harta nyawa kehormatan mereka di dalam negara. Maka ketika itu mereka nggak boleh dibunuh. Atau ada kafir yang mustakman diberikan keamanan ya oleh negara untuk masuk ke dalam negara khilafah. Maka mereka juga sama dijaga kehormatan darah dan seterusnya. Begitu juga kafir mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian. ya Maka mereka dijaga juga kehormatan darah dan nyawanya selama masa perjanjian itu. Selain daripada itu, maka jatuhnya kafir harbi baik fi'lan ataupun hukman. Kalau kafir harbi fi'lan berarti kafir harbi yang secara langsung terang-terangan mereka menyerang kaum muslimin. Kalau hari ini ya seperti Amerika, Inggris dan sekutu-sekutunya. Rusia dan seterusnya. Kalau kafir Harbi Hukman, dia itu orang apa? Orang kafir, negara kafir, Harbi yang hubungan kita perang, tapi Hukman secara hukum karena mereka tidak secara terang-terangan menyerang kita. Kalau sekarang ya kayak Jepang, Korea Selatan, nah, itu. Tapi tetap karena mereka tidak ada hubungan apa-apa, maka hubungan asalnya adalah perang. Ya, berdasarkan hadis tadi. Aku akan memerangi semua manusia sampai mereka berkata ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dalam usul fikih ayat eh, hadis ini nanti dibatasi oleh ayat itu hatta yu'tul jizyah sampai mereka bayar jizyah jadi kalau mereka sudah bayar jizyah mereka tidak lagi diperangi ya seperti itu jadi jihad itu intinya ada dua ada jihad difai jihad defensif yaitu ketika musuh menyerang kepada tanah kaum muslimin maka wajib ya bagi kaum muslimin untuk melindungi diri daripada mereka dan wajib sampai mengusir mereka dan dalam madhab syafi'i hukumnya fardu ain bagi siapapun yang di situ sejauh jarak safar yaitu 85 km untuk menyerang untuk membela tanah air mereka fardu ain hukumnya ya artinya fardu ain itu apa hatta orang yang punya hutang hatta anak kecil yang belum balik itu nggak usah izin lagi kepada orang tua udah nggak usah lagi izin kepada orang yang menghutanginya Beda kalau fardu kifayah. Di luar daripada jarak safar, hukumnya membantu untuk mengusir penjajah itu fardu kifayah. Dan fardu kifayah hanya dibebankan kepada lima orang dalam jihad. Laki-laki, merdeka, balir, ya, baligh berakal, sehat. Artinya mampu berjihad. Dia tidak memiliki cacat ataupun apapun yang menyebabkan dia kesusahan untuk berjihad. Nah, orang yang memilih masyarakat ini, maka fardu kifayah baginya berjihad dikecualikan padanya perempuan perempuan gak wajib budak budak gak wajib anak kecil gak wajib orang gila gak wajib dan orang yang memiliki cacat atau apapun penyakit yang menghalangi ia untuk berjihad tidak wajib itu semuanya dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib kitab kecil tapi manfaatnya luar biasa Baik, sanian yang kedua, wa ammal khamru adapun khomr. Fakot dan sungguh nazalat telah turun ayatun ayat-ayat 'adidatun -ayat yang banyak beragam Wakana dan awalu. ينقرطما ما نزل ينطرن فيها لدلم خمر قول الله قول الله خبر كان وكان اول ما نزل فيها قول الله كان قول الله تعالى في الله تعالى في سوره البقره دلم سوره البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما Khomer itu diharamkan melalui empat tahapan ya. Nanti dijelaskan di sini ketika bab tadaruj ya, bab at fi at-fi Mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil khomri tentang khomer. wal maisir dan maisir judi. Kul katakanlah fihi pada keduanya ismun kabir ada dosa yang besar. Wa manafi ada juga manfaat. Jadi di ayat ini Allah tidak secara tegas mengharamkan, hanya menyinggung saja. Wa manafi dan ada manfaat juga linas bagi manusia. Manfaatnya apa? Khomar kalau diperjualbelikan dapat uang. Judi kalau menang dapat uang. Itu manfaatnya. Wa ismuhuma tetapi dosa keduanya akbar lebih besar minnaf'ihima dari manfaat keduanya. Ruwiya diriwayatkan Ali bin Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Nazala turun fil khomri dalam khomar salatu ayatin tiga ayat. Fa awalu maka ayat pertama kali adalah yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Al-Baqarah 216. Salisan yang ketiga, wa amma awwalu manazal. Adapun yang pertama kali turun minal at'imah tentang makanan fi Makkah di Makkah. Faqauluhu ta'ala adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala fi suratil An'am dalam surat Al-An'am. Qul ajidu uhya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna lahma rijsun au fisqan uhilla 'adin rabbaka ghafurur rahim. katakala Muhammad la aku tidak la ajidu aku tidak mendapati fi pada perkara wahyu yang diwahyukan ilayya kepadamu muharraman sesuatu yang diharamkan ala ta'imin atas makanan yat'amuhu yang dimakan illa kecuali an yakuna, makanan itu maitatan adalah bangkai au daman masfuhan, atau darah yang mengalir au lahma atau daging babi fa innahu maka itu semua rijsun adalah najis kotor au atau, atau kefasikan Ya, rijsun au fiskon uhilla li ghairillah, uhilla yang disembelih li ghairillah untuk selain Allah bihi dengan sembelihan tersebut. Faman itturra maka barang siapa yang terdesak ghairu Ya, tidak ada rasa baghin suka wala adin dan tidak berlebih-lebihan, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahada, wahadihi dan inilah awalu maksud ayat-ayat pertama yang turun secara khusus. Artinya ayat pertama yang bukan turun secara mutlak. Mutlak itu tidak diawali oleh sebelumnya. Nah, tapi ini adalah ayat-ayat pertama yang secara khusus terkait dengan topik tertentu. Biba ya, adil ahkami tashriiyah yang berkaitan dengan sebagian hukum-hukum syara. Al-latih yang nazala turun e, biha dengan hukum syara itu atau biha dengan awal maksuso itu ahkamul Quran hukum-hukum Al Quran. Wahiyah dan hukum-hukum Quran itu mima termasuk apa yang yang bagi seyogianya ma'rifatuhu untuk diketahui kifa agar bisa berposisi al insanu itu manusia atau kifa di sini maknanya berarti kifa agar mengetahui al insanu manusia ala sirri tashri atas rahasia disyariatkannya ala tashri al islami atas pensyariatan Islam ad yang mendalam waqafa ala ya 20 sekarang Wakofa ala itu maknanya memahami ya, mengetahui memahami. Waqofa ala. Waqofa ala kan berdiri, tapi kalau ditambahkan harf jar ala maknanya memahami mengetahui. Jadi liyaqifal insanu agar manusia memahami ala sirri tasyri'il islami atas rahasia tasyri' Islam, ad yang mendalam. Alladhi yang ro'a, memperhatikan itu tasyri' islami hajatin nas kebutuhan kebutuhan manusia wa masalihal bashar dan kemaslahatan manusia Wallati dan yang hukum-hukum uh, Quran tadi ia adalah ahadul usus salah satu pondasi al khuluqiyah akhlak alati yang kana alaiha yang dulu pondasi akhlak itu anna manusia fil jahiliyah itu ada sama sanwaḍiḥu dhālika fī insyaallah sebagaimana akan kita jelaskan di pembahasan yang lain insya Allah. Baik, ada yang tanyakan sama sini? Paham ini? Paham ini? Tadi kecepatan nggak segitu? Gimana? Paham, Paham ini semuanya? Insya Allah, Suara saya kedengeran? Iya, kedengeran. Wadi. Tip, Paham berarti ya semuanya ya? Kalau paham, kita lanjut kepada Al-Faslu Athani. Pasal yang kedua, yaitu Asbabun Nuzul tentang Asbabu An-Nuzul. Bismillah. Al-Faslu Athani, pasal kedua. Asbabun Nuzuli sebab-sebab turunnya ayat atau yang lebih kita kenal dengan asbabun nuzul sudah tidak perlu lagi diterjemahkan ya asbabun nuzul Ma'rifatu asbabin nuzul mengetahui sebab mengetahui asbabin nuzul lahu itu memiliki atharun kabirun pengaruh yang besar fi fahmi dalam memahami makna ayat ayatil karimah makna ayat yang mulia. Walihada oleh karenanya i'tana begitu sangat memperhatikan kathirun kebanyakan minal ulama dari kalangan ulama bima'rifati asbabin nuzul tentang untuk mengetahui asbabun nuzul. Hatta sampai-sampai -sampai, afroda menyendirikan lahu untuk bab asbabun nuzul bitasnif dengan satu karya. Jama'atun beberapa kelompok minal ulama dari kalangan ulama. ya Jadi sampai-sampai beberapa kelompok dari ulama membuat khusus kitab yang terkait dengan asbabun nuzul saja. Karena dan min akdamihim kana min akdamihim termasuk ulama yang paling uh, klasik gitu ya yang mengarang dalam kitab terkait asbab nuzul itu adalah Ali bin Al Madini adalah Ali bin Al Madini ya gurunya Imam Al Bukhari jadi ulama yang termasuk paling klasik paling awal ya mengarang menyusun kitab khusus terkait asbab nuzul itu adalah Ali bin Al Madini Syekhul Bukhari yang mana beliau itu adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullah. min Ashhari dan termasuk yang paling terkenal. ma tiba apa yang ditulis hadzal fanni dalam ilmu ini ya kita bu Asbabul Nuzul adalah kitab Asbabul Nuzul lil Wahidi karya Imam Al Wahidi. Karena sebagaimana Allah telah menyusun fihi di dalam. Uh, di dalam masalah ini yaitu asbabun nuzul Syekhul Islam adalah Syekhul Islam Ibnu Hajar. Ya. Ibnu siapa nih? Al Asqalani. Wa alafa dan menyusun fihi di dalam bab ini asbabun nuzul aidon juga Al alamatu As-Suyuti Imam asuyuti kita kitaban suatu kitab hafilan yang lengkap aziman yang besar samahu dinamakan Lubabun nukul fi babi Nuzul. Kitabnya tipis, harganya juga murah. Kalau cetakan Darul Kutub ya. kalau tidak salah mungkin di bawah 50 ribu. Judulnya Lubabun Nukul Fi Asbabi An Nuzul. Itu karya bagus itu, tipis segini. <tuh> Tapi saya belum punya sih. Ya, dulu cuma pernah lihat aja. Cetakan Darul Kutub ya. tipis. Nah, arifati dan untuk mengetahui ahamiyati urgensitas hada nawi jenis ini min ulumil Quran dari ulumil Quran. Wata akut ya wa ta'akkudi dan untuk menegaskan ya min roti dari kepentingan dari kebutuhannya li fahmi ma'anil ayatil karimah untuk memahami ayat-ayat untuk memahami makna ayat-ayat yang mulia nastati kita bisa mengatakan nastati kita bisa annakula mengatakan inna ba'dal ayati sesungguhnya sebagian ayat-ayat la -ayat, yumkinu tidak mungkin fahmuha memahami ayat tersebut atau ma'rifatu atau mengetahui hukum-hukumnya kecuali ala dawi sabab nuzul sesuai dengan arahan sabab turunnya ayat. Ya. Jadi ada beberapa memang ayat dalam Al-Quran itu yang tidak mungkin kita bisa fahami dengan sempurna kecuali dengan cara kita memahami apa alasan turunnya ayat ini. Ya. Karena nanti ayat Al-Quran itu dibagi dua ya ada ayat yang turun tanpa ada sebab sebabnya tanpa ada asbabun nuzulnya ini banyak yang kedua adalah ayat yang turun karena ada sebab tertentu itu yang memiliki dengan yang memiliki asbabun an nuzul nah ayat yang turun tanpa ada alasan tertentu atau tanpa asbabun nuzul itu adalah biasanya ayat-ayat yang terkait dengan masalah akidah, tauhid, adab, akhlak. Ya, ya terkait dengan adab akhlak ya itu biasanya tanpa ada sebab jadi secara awal langsung aja Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang kedua adalah ayat yang turun karena ada sebab tertentu jadi yang disebut asbab nuzul itu adalah sebab yang karenanya Al-Quran itu turun baik sebab itu berupa peristiwa tertentu pertanyaan tertentu yang diajukan kepada Nabi atau Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan suatu peristiwa yang terjadi nah itu intinya dua sih menanggapi suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah dua ini adalah alasan kemudian turunnya suatu ayat kepada Nabi saw. Dan inilah yang akan kita bahas apa itu ayat yang turun karena ada sebab tertentu. Dan memahami asbabun nuzul penting. Kenapa? Tanpa kita memahami asbabun nuzul ada bahkan banyak ayat-ayat yang tidak mungkin kita bisa fahami dengan baik dan benar. Tanpa atau kecuali kita harus memahami Uh, sebab turunnya. Karena kalau kita memahami sebab turunnya, kita jadi paham konteks yang sedang dibicarakan itu apa, arah ayatnya kemana. Nah, gitu. Di sini, famasalan contohnya, Allah Taala adalah firman Allah Taala wa Taala, walillahil mashriq wal maghrib dan Allah itulah yang memiliki timur dan barat. Faaina ma kemanapun tuallu engkau menghadap, fa maka di sana wajhullah ada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kot terkadang yufhamu difahami minha dari ayat di atas jawa bolehnya mengarahkan ya fis sholat dalam solat ila ghairil kiblat kepada selain kiblat ya dengan ayat ini kan solat dipahami bahwasanya kita kalau solat kemanapun boleh kenapa karena Allah tuh dimanapun ya apa Allah mengatakan faai nama dimanapun kamu berada Tualu arahkanlah ya tuwalu arahkanlah fa'ain nama maka kemanapun kalian berarah fasa maka di sana wajhullah ada ada Allah subhanahu wa taala ya, ada Allah subhanahu wa taala berarti kan dari ayat itu difahami bahwasanya eh uh, boleh dong kalau kita sholat itu tidak menghadap kepada kib kiblat wahadal fahmu dan pemahaman ini khotiun adalah pemahaman yang salah li'an nastiqbal al kiblati karena menghadap kiblat syartun adalah syarat lisih hati salat untuk kesahan salat wa ma'rifati nuzul maka dengan mengetahui sebab turunnya ayat yattadihu menjadi jelas ya fahmul ayati pemahaman ayatnya faqad maka sungguh nazalat telah turun hadhil ayatul karimatu ayat yang mulia ini fiman untuk orang karena yang fi dalam keadaan safar wa dan ia kehilangan al kiblat arah kiblat. Falam ya'rif ia tidak mengetahui jihad Taha arah kiblat. Fa maka sesungguhnya ia yajtahidu berijtihad wa yataharra dan meneliti ya mana kiblat ini ya dengan berbagai macam cara yang semampu dia. Kalau ada lumut kanan ada batu satu berlumut satu enggak berarti mana barat mana timur mana utara mana selatan dia tahu. Ya, jadi kalau ada orang bersafar nih dulu, zaman dulu kan safarnya kan di padang pasir terus dia kehilangan kiblat nggak tahu arah kiblat kemana nah ketika itulah dia disyariatkan untuk berijtihad kemudian dia eh, apa mencari sesuai dengan apa yang ia ketahui mana kiblat itu berarah ya thumma yusoli kemudian dia dia sholat ya faila ai maka kemanapun arahnya sholat ia sholat tasihhu sholatuhu maka sholatnya sah dengan catatan tapi kalau dalam kalau dalam madhab syafi'i dengan catatan. Catatannya adalah setelah dia sholat, dia tidak mengetahui arah yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia sudah sholat nih, karena dia nggak tahu kiblat, dia kemanapun sholat. Setelah itu ternyata dia ke perkampungan dan di sana bisa dipastikan kiblat itu adalah ke sana. Berarti dia sebelumnya sholatnya salah. Maka ketika itu dia harus diulangi sholat-sholatnya. Tapi kalau Uh, sudah aja uh, dia beristiadat dan tidak mengetahui mana yang benar, sholatnya sah dan tidak usah diulangi. wala tajib dan tidak wajib alih atasnya ia ada sholat ibu ngulangi sholat. Fima pada perkara ida apabila terbayang dan menjadi jelas lahu baginya ba'dal intiha setelah selesai Khotou utawajuhihi kesalahan dia mengarahkan kiblatnya. Ini kan madhab Hanafi. Beliau kan Hanafi. Fal ayat itu maka ayat idan jadi laisat amatan tidaklah bersifat umum. Artinya ayat ini khusus hanya berkaitan dengan orang yang bersafar dan kehilangan arah kiblat. Inna mahiyya, tetapi ayat itu khosotun khusus fiman pada orang jahila al kiblat yang tidak mengetahui arah kiblat. Ya, falam arif ya dia tidak mengetahui arahnya. Wamilalun akhor dan contoh yang lain ala ahamiyati atas urgensitas sabab nuzul sebab turunnya ayat fifahmil ayat dalam memahami ayat anna qawlahu ta'ala bahwa firman Allah ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin <coughs> laisa dan tidala 'alal ladzina amanu atas orang-orang yang beriman wa 'amilus solihah dan orang-orang yang beramal saleh junahun dosa fi ma ta'imu pada perkara apa yang telah mereka makan Ida apabila matakau mereka bertakwa. Wa amanu dan beriman. Wa amilu solihat dan beramal solih. Kemudian itakau mereka bertakwa. Wa amanu beriman. Sumat takau kemudian bertakwa. Wa ahsanu dan berbuat baik. Allahu yuhibbul muhsini. Allah menyukai orang-orang yang baik. Inna ma sesungguhnya nazala turun ayat ini. Fil khomri terkait masalah khomr. Wa dan terkadang yufhamu difahami. Fi dan nasi al-karim. Dalam nas yang mulia ini. Ibahatu syurbil khabri kebolehan meminum khamr ya kamadza'na ba'dul jahalati sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang-orang bodoh Hai qalu yang mana mereka berkata al khamru mubahatun khamr itu mubah wahtaju dan mereka berhujah bil ayatil karimah dengan ayat yang mulia ini walau alimu seandainya mereka mengetahui sababun nuzulihi sababun nuzulih sebab turunnya ayat lam yaftaru zalik pastilah mereka tidak akan me yaftaru, ya me membuat-buat tuduhan zalika hal tersebut faqad maka sungguh ruwiyat telah diriwayatkan annahu bahwasanya lama ketika nazala turun tahrimul khomri pengharaman khomr fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah taala Innamal khomru wal minsir wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Qala nasun berkata beberapa orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa maka bagaimana biman qutilu dengan orang yang telah terbunuh mati fi sabilillah di jalan Allah wa matu dan meninggal wa kanu sedangkan mereka dulu yasrabuna meminum al khamr khamar wahia rijsun sedangkan khamar dosa maka Allah mengatakan kalau mereka dulu yang meninggal ketika khamr belum diharamkan maka hukumnya adalah mereka tidak berdosa. Jadi ayat ini konteksnya terkait dengan orang yang dulunya adalah minum khamar. Sebelum khamar diharamkan tapi mereka keburu meninggal. Nah, seperti itu. Bukan terkait dengan konteks kalau mereka beriman, bertakwa, maka khamar tetap tetap halal, bukan itu konteksnya. Karena di sini kan seolah-olah gini, tidaklah berdosa bagi orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. ya, terhadap apa yang mereka makan apabila mereka bertakwa beriman beramal solih berarti kan selama mereka itu beriman dan beramal solih ya mereka meminum khamr itu bukanlah perkara dosa tapi kan asbab menusulnya menunjukkan ayat ini konteksnya berbicara terhadap orang sahabat yang meninggal ketika khamr masih dihalalkan sedangkan sekarang contohnya khamr itu diharamkan bagaimana mereka maka mereka dalam keadaan tetap surga karena ketika itu khamr itu belum diharamkan Fanazalat al-ayatul karimatu maka turun ayat yang mulia tubayyinu menjelaskan anna man syarabaha bahwa siapa orang yang meminum khamr qabla tahrim sebelum pengharaman fa innallaha maka sesungguhnya Allah qad afa telah mengampuni anhu orang tersebut. Walaisa dan tidak ada alai bagi orang itu dzanbun au ithmun dosa. Li anna Allah karena Allah la yu'akhidhu tidak menghukum ala ma sabaqa atas apa yang telah berlalu minal abdi daripada hamba qoblal islam sebelum islam. Au qobla tahrim atau sebelum diharamkannya sesuatu tersebut. Wabidhalika okay. oleh karenanya tufhamu difahami al-ayatu itu ayat. Wayab dan tetap an-nasu al-qad'i, nasnya qad'i, Fitahrimi tahrimi syurbil khamri dalam pengharaman minum khamar Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. ya ada yang naikkan silakan di kalau nggak bisa pakai mic pakai tulisan aja Hey, ada yang tanyakan terlebih dahulu, silakan. Tidak ada? Cukup, Ustaz Cukup, paham? Ya, kalau dalam konteks Indonesia izin jihad itu gimana? Sebetulnya secara hukum asal jihad itu kalau hukum jihad itu kalau nanti habis ini, habis ini. Kalau jihadnya itu dalam konteks fardu kifayah, dalam arti tidak ada musuh yang menyerang, maka perintah jihad itu ada di tangan ada di tangan pemimpin negara ya tertulis ya kalau dalam konteks Indonesia dalam konteks jangan Indonesia dulu lah dalam fikihnya ya dalam fikih kalau jihadnya masih sebatas fardu kifayah masih sebatas fardu kifayah maka jihad itu tidak boleh diperintahkan tidak boleh dilakukan kecuali atas izin negara izin penguasa ya, dalam konteks jihadnya fardu kifayah berbeda kalau jihadnya dalam konteks fardu ain kalau jihadnya dalam konteks fardu ain itu tanpa seizin penguasa pun maka wajib orang yang sedang di rongrong sudah dijajah oleh perang kafir yang di situ dan sebatas-batasan safar wajib fardu ain mereka membela tanah kaum muslimin. Ada satu lagi tadi, membela tanah kaum muslimin sekalipun belum ada izin negara. Tuh ya. Nah, kemudian kalau ditarik dalam konteks Indonesia bagaimana? Nah, penguasa yang dimaksud oleh hadis-hadis itu adalah penguasa yang menerapkan syariat Islam sebetulnya ya berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum nah saya Ali Asobuni ya pengarang kitab ini dalam kitabnya Sofatu Tafasir mengatakan yang disebut dengan ulil amri dalam ayat itu adalah yang menjalankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat setelahnya fa intanazatum fi shayin wa rasuli jika kalian mengalami perbedaan pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya artinya Amir di sini maksudnya ulil amri di sini adalah ulil amri yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ulil amri yang sah dalam pandangan Islam. Hey. Kalau Indonesia penguasanya sah enggak? Ya sah. Negara Indonesia sah enggak? Ya sah. Sah. Tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau berbicara sah, sah sebagai negara, sah sebagai penguasa. Tapi menyelisihi syariat Islam. Nah, kalau mereka penguasa contohnya menjerukkan jihad ya untuk menolong kaum muslimin di Suriah atau Palestina kita wajib ikut nggak wajib wajib karena apa yang diperintahkannya adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau dalam konteks contohnya Suriah diserang, Palestina diserang, penguasa tidak mengizinkan, apa eh, penguasa tidak ia mengizinkan untuk berjihad contohnya. Maka sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks sekarang ya jihad itu jadi kembali kepada masing-masing. Karena negaranya pun memang tidak menerapkan syariat Islam. Kalau kita memang memenuhi syarat-syarat fardu kifayah jihad, maka ya berangkat. Karena dalam konteks sekarang memang tidak ada negara yang memiliki penguasa yang sah secara syariat. Ya, secara fikih ya. Kalau secara sah manusianya sah. Ya, seperti itu. Jadi dua konteks yang berbeda ya. Kalau nanti penguasanya adalah penguasa muslim yang sah secara syariat, maka kita nggak boleh berjihad kecuali atas arahan penguasa. Tapi kalau dalam konteks hari ini, karena tidak ada penguasa yang sesuai dengan syariat Islam, ya maka dikembalikan kepada masing-masing. Dikembalikan kepada masing-masing. Dikembalikan kepada kepada uh, kemampuan masing-masing. Seperti itu. Menimbang masalah dan mudarat dan seterusnya lah. Itu sih. Allah alam Hey, itu ada ya, itulah ya. Ada yang tanya lagi? Cukup? Gak ada lagi nih tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya adalah fawaidu faida faidah ma'rifati asbabinuzul. nuzul, faida faidah fa mengetahui asbabinuzul nuzul sebab turunnya ayat. Ya fawaid faida faidah ma'rifati mengetahui asbabinuzul nuzul sebab turunnya ayat. Qad terkadang yadhunnu menduga ba'dunnas sebagian orang annahu bahwasanya la ta'ila tidak ada ujungnya tahta hadzal di bawah ilmu ini. Maksudnya enggak ada akhirnya ini. Walaisa lahu atharun kabir dan tidak ada pengaruh yang besar. Ya. Li karena li karena asbabun nuzul itu hukumnya sama kayak majrut tarikh wal sebagaimana sejarah dan kisah-kisah. Jadi kata mereka sebagai orang ini asbabun nuzul itu tak ubahnya seperti kisah-kisah saja. Jadi enggak memiliki pengaruh yang besar terkait dengan memahami ayat Al-Quran. Fa inna nuzul maka asbaban nuzul ala za'mih menurut pandangan mereka laisat daruriyatan tidaklah penting liman arada bagi orang yang menghendaki tafsir kitabillah tafsir kitabnya Allah. Wa hadza za'mun ini adalah dugaan yang salah wa qaulun mardud dan perkataan yang tertolak la yasduru tidaklah muncul min alimin dari orang yang alim bil kitab terhadap Al-Qur'an muttali'in yang mentelaah al-aqwalil mufassirin atas perkataan pendapatnya mufassir wah dan inilah nahnu kami nanqulu menukil torfan ya ya torfan uh, ujung atau sepotong gitu ya min aro ibadil ulama dari sebag dari pandangan pandangan sebagian ulama sumana kemudian kita mengomentarinya dzikri dengan menyebutkan bahwa idi asbabin nuzul faida faida sebab turunnya ayat kala al wahidi al wahidi berkata la yumkin tidak mungkin ma'rifatu tafsiril ayat mengetahui tafsir ayat dunal wukufi tanpa memahami ala kisotihah atas kisah ayat tersebut wabayani nuzuliha dan penjelasan turun ayatnya. Jadi kata Imam Al-Wahidi, gak, gak, mungkin kita bisa mengetahui tafsir ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya ayat tersebut. Kisah dan penjelasan turunnya ayat tersebut. Waqala Ibnu Dakik Al-Aid. Ibnu Dakik Al-Aid berkata, nuzul. Penjelasan sebab turunnya ayat. Torikun kawiyun adalah cara yang kuat. Fifahmi ma'anil Quran dalam memahami ayat Al-Quran ya. Jadi cara yang paling kuat untuk memahami Al-Quran menurut Imam Ibnu Dakik Al-Aid itu adalah dengan cara memahami, mengetahui sebab turunnya ayat. Wakala Ibnu Taimiyyah ta berkata Imam Ibnu Taimiyah ma'rifatu sabab mengetahui sebab turunnya ayat yu'inu membantu ala fahmil al ayat untuk memahami ayat. Fa'inal Fa ilma bisabab karena pengetahuan tentang sebab yurithul ilma bil musabbib akan mewariskan ilmu kepada musabib. Ya, musabib itu hasilnya. Harusnya musabab. ya. Yurithul ilma akan mewariskan ilmu bil musabab dengan hasil yang dihasilkan oleh sebab. Ya. Jadi pengetahuan tentang sebab itu akan menghasilkan, akan memberikan ilmu tentang hasilnya. Seperti itu. Wahakadha dan begitulah tadharu nampak ahamiya tuhadhal pentingnya ilmu ini, min ulumil Qur'an dari ilmu Al-Qur'an. Wa Al Wa adapun fawaiduhu faidahnya, faidah mengetahui asbab nuzul, maka mungkin talhisuha kita meringkasnya fima yali sebagaimana berikut. Yang pertama, faidahnya ma'rifatu wajhil hikmah mengetahui bentuk hikmah al baisati yang mendorong ala tasyri'il hukmi atas disyariatkannya suatu hukum. Jadi kita bisa tahu tuh apa tuh hikmah yang mendorong disyariatkannya hukum tersebut. B. Taksisul hukmi bisabab taksisu taksisul hukmi pengkhususan suatu hukum bisabab dengan sebab tertentu. Inga man yara di sisi orang yang berpendapat annal ibrota bahwa ibrah bi khususi sabab dengan kekhususan sebab. Ini pendapat minoritas, pendapat mayoritas ulama dan ini pendapat yang kuat adalah al bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Yang dianggap itu adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Dan di sana ada kalangan minoritas ulama yang berpendapat suatu ayat itu khusus hanya untuk terkait dengan sebab tertentu walaupun ayatnya umum. Jadi kalau kisahnya hanya untuk orang itu, maka ya ini hanya untuk orang, hanya untuk dia saja, tidak berlaku umum, walaupun ayatnya umum. C itu pendapat minoritas ya, lemah itu. C dafu tawahumil hasr yang menolak adanya prasangka pembatasan. Fi pada ayat yang zahirnya al-hasr dibatasi. D. Ma'rifatusmi man nazalat fihi ayatu. Ma'rifatu mengetahui ismi nama man orang nazalat yang turun fi pada orang tersebut al ayatu ayat. Jadi kayak jadi kita bisa tahu tuh ayat itu turunnya terkait orang siapa. Ya. Wa ta'yinu wa ta'yinil mub wa mubhami dan menentukan yang mubhan belum jelas fiha pada ayat tersebut. Ila ghairi ma hunalika min fawaidah ukhra jalilah dan faidah faida lain yang sangat ba banyak. Oke. Okay. Amsilatun contoh-contoh ala ma'rifati asbabul nuzul atas mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Awalan yang pertama. Uskila menjadi masalah, menjadi sulit ala Marwan ibn Al-Hakam atas Marwan ibn Al-Hakam makna qaulih ta'ala, makna firman Allah taala

wa yuhibbuna dan mereka menyukai an yuhmadu untuk dipuji bima lam yafalu dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan fala tahsabannahum maka janganlah kalian meng... maka janganlah kamu mengira mereka bima fazatin minal azab mendapatkan keselamatan dari azab nah fakola maka ia si Marwan bin Al-Hakam berkata li khadimhi kepada khadimnya ilhab pergilah engkau ila Abbas kepada Abdullah ibn Abbas Fakul katakanlah kepada dia, Fakul katakanlah engkau lahu kepada Abdullah bin Abbas, lain karena seandainya kulu imriin, imriin set, setiap orang, ya fariha merasa senang bima utia dengan apa yang ia dapatkan, wa ahabba dan menyukai an yuhmada untuk dipuji, bima lam yafal dengan sesuatu yang tidak ia kerjakan, muazzaban, ya akan disiksa la nuazzab, la nu azabanna ajmaun pastilah kami akan menyiksa mereka semuanya. Ayat itu kan dohirnya seolah-olah memerintahkan kita untuk apa? Untuk menyiksa, Mengazab orang-orang yang merasa senang dengan apa yang mereka dapatkan dan ingin senantiasa dipuji-puji terhadap apa yang tidak pernah mereka lakukan. Fabayyana maka menjelaskanlah kepada khadimnya, Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma azala sesuatu yang menghilangkan anhu darinya al-ishkal masalah atau yang muskil tadi. Wa qala lahu berkata kepadanya Abdullah bin Abbas, "Innal ayata sesungguhnya ayat nazala turun fi ahli kitab terkait dengan ahlul ahlul kitab." <coughs> Al Yahudi itu orang Yahudi. Ya, hina ketika saalahum an Nabi sallallahu alaihi ketika Nabi sallallahu bertanya kepada mereka an tentang sesuatu, fakatamu tapi mereka menutup-nutupinya iyahu kepada Nabi. Wa akhbaruhu dan mereka mengabarkannya bi ghairihi dengan yang selain informasi tersebut. Ya. Aruhu mereka memperlihatkan kepada Nabi annahum bahwasanya mereka akhbaruhu mengabarkan kepada Nabi bima sa'alahum sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Nabi anhu darinya wa dan mereka merasa ingin dipuji بذاليكا dengan hal tersebut. Fanazalat al-ayat maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini enggak berkaitan dengan apa yang sedang dibahas. Oke, sampai sini dululah. Ini tanyakan. Faham ini? Kira-kira bisa -kira? difahami? insyaallah. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita uh, cukupkan sampai di sini. Insyaallah bertemu lagi minggu depan. Naqtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a qafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika syadda la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.